Pemirsa, diduga akibat tabung gas bocor, sebuah rumah makan dan bengkel di Larangan Kota Tangerang terbakar. Meski tak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ini apa? Pemadam. Enggak ada yang manggil ini apa? Pemadam. Kobaran api terus membesar dan menghanguskan rumah makan Purwodadi di Jalan HOS Cokraminoto, Larangan Kota Tangerang. Tak hanya itu, api juga merambat ke bengkel motor tak jauh dari lokasi rumah makan. Kesulitan nggak ada karena posisinya sumber air juga dekat. Alhamdulillah dengan 1,5 jam kita sudah mengatasi. Untuk memadamkan api, pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan 25 petugas dan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.